Apakah hukum muslimat masukkan tudung di dalam baju? Asalnya makna kena faham. Hukum melaburkan tudung di atas dada. Hukumnya wajib dan sunat. Bukan semua keadaan wajib. Bilakah wajibnya? Allah kata yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah perempuan itu melaburkan tudung mereka itu dari atas kepala ke dada-dada mereka itu. Ulama fiqh memperincikan. Jika perempuan itu bajunya ada belahang, ni panggil belahang. Kita ni comel, mutang comel, kemah. Zaman dulu berlubang-berlubang sini. Mi faham ni? Terbuka ni. Terbuka, okey? Perempuan dulu terbuka sini. Kacing gayok gepang kali kacing. Okey? Maka dilabuhkan tudung lepas daripada belahang baju. Supaya dapat mengawal daripada pandangan nampak dada mereka. Okey. Yang kedua, bila bajunya ketat, berbentuk buah dadanya. Jadi dilihat oleh laki-laki ajnabi, tak boleh. Maka oleh kerana bajunya kecil yang mensifatkan buah dada, maka labuhkan tudung lebih daripada dada. Jika dua ini tidak berlaku, tidak ada belahan dada, tidak ada baju yang ketat, longgar sahaja, maka sunat dilabuhkan dari bawah dada. Faham lagi? Maknanya kalau dia masukkan baju pun dalam leher, tetap longgar, tidak membentuk bekas, tidak membekaskan buah dada, tidak menampakkan belakangnya berbekas, maka hukumnya masih belum haram. Okey? Nah, jadi, kalau dah nampak bekas dada ini, jangan aku bajukan. Rupakan kan, baju, dia pakai baju kurung, tapi tudungnya kecil. Tudung bawah je. Tudung seluar kuning, cek tudung. Ha? Jadi, nampak bekas kat kopek ini. Itu masih haram. Tahu tak? Masih nampak padahal baju kebaya, belum baju Adidas lagi. Nah, ha, jadi dalam keadaan gitu awak wajib tu melabuhkan tudung lebih luar daripada dada. Tapi orang yang tak ada bawah dada, dia kecil, tak besar, kemudian bajunya longgar pula, tidaklah haram kalau dia pendekkan tudung. Sunat labuhkan. Kenapa? Kerana yang wajib bukan labuhkan tudung, menutup aurat. Ha.